Turunnya hujan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi pada beberapa hari lalu tidak membuat kebakaran hutan dan lahan di Jambi mereda. Sabtu pagi, BMKG merilis pantauan sebanyak 7 titik hotspot yang tersebar di 2 kabupaten di Provinsi Jambi. 4 titik panas bahkan memiliki tingkat kepercayaan 100%. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Sabtu pagi merilis 7 titik panas yang tersebar di 2 kabupaten di Provinsi Jambi. 7 titik api tersebut sesuai dengan pantauan langsung dari 2 satelit, yakni menggunakan satelit Terra dan Aqua. Sensor mencatat dari tanggal 30 Agustus hingga tanggal 31 Agustus, di Provinsi Jambi terpantau adanya titik hotspot di 2 kabupaten. 2 kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Batanghari terdapat 1 titik, tepatnya di Kecamatan Bajubang dengan tingkat kepercayaan mencapai 89%. Kemudian 6 titik hotspot lainnya terpantau di lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tersebar di 2 kecamatan, yakni wilayah Kecamatan Dendang terpantau 2 titik dengan tingkat kepercayaan 100% dan 93%. Dan 4 titik di Kecamatan Berbak dengan 3 titik tingkat kepercayaan 100% dan 1 titik tingkat kepercayaan 56%. Asar Patangi, JEK TV melaporkan.